Hai Capricorns, ini untukmu di September 2024, pembacaan bersifat general atau bersifat umum, jadi bisa resonate, bisa juga tidak resonate. Ambil positifnya dan buang negatifnya. Ya, ada hal baru yang akan datang kepadamu. Sepertinya saat ini kamu sedang mengalami banyak kekecewaan atas kejadian yang terjadi di dalam kehidupan kamu, baik itu masalah percintaan maupun masalah pekerjaan. Keputusasaan, lelah, capek, itu kayak semua ada, lagi ada di dalam diri kamu. Butuh waktu untuk kamu istirahat dulu aja gitu loh. Banyak kekecewaan yang sedang kamu rasakan saat ini. Kamu sedang berusaha untuk keluar dari rasa kecewa, marah, rasa kok seperti ini, stuck gitu ya di sini. Semangat kamu tinggi, kamu untuk meraih mimpi-mimpi kamu, mewujudkan mimpi-mimpi kamu itu. Kamu berusaha untuk tetap positive thinking, tetap berpikiran yang baik, tetap jalan, itu tetap kamu lakukan. Tapi sejujurnya kamu tuh sedang merasakan lelah yang teramat sangat. Jangan terlalu memaksakan diri, jangan terlalu memforsir diri kamu untuk begitu banyak beban yang harus kamu hadapi gitu ya. Jangan selalu merasa bahwa kamu yang harus bertanggung jawab akan semua ini, bahwa kamu yang akan mengambil beban dari orang-orang yang mungkin kamu ingin membantu gitu ya. Membantu itu seperlunya aja, secukupnya aja, tapi jangan itu akhirnya bikin kamu nyesek sendiri gitu loh, merasa akhirnya capek lelah sendiri gitu. Kita coba lihat untuk percintaannya ya. Untuk percintaan Capricorn di September 2024. You have known each other before past life relationship. Beberapa dari kamu mungkin akan bertemu dengan pasangan dari masa lalu kamu. Kamu yang sudah bertemu dan merasakan bahwa ini kayak punya hubungan sebelumnya gitu, punya rasa kerekatan, ikatan yang kuat gitu. Nikmati hubungan itu. Biarkan diri kamu untuk melepaskan semuanya gitu ya. Jangan kamu tahan-tahan kayak gitu. Coba kita lihat untuk pesan semesta. Pesan semesta untuk Capricorns. Oke, receive. Biarkan itu semua masuk ke dalam diri kamu. Izinkan diri kamu menikmati semua apa adanya. Ya, santai gitu. Tunggu ya, ini azan. Aku break dulu sebentar. Oke, kita lanjut lagi. Jadi intinya coba kamu terima aja dulu semua riuhnya, semua berisiknya isi di kepala kamu saat ini. Terima aja dulu. Untuk kemudian kamu belajar satu persatu untuk melepaskan semuanya. Dan kita lihat apa yang akan terjadi nanti setelah kamu bisa belajar untuk melepaskan semuanya satu persatu. Oke, Capricorn, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.